Dengan seketika, tanpa pikir panjang, Romo Mangun memesan daging babi. Lantaran rasa persahabatan yang sudah sangat kental, Romo Mangun menawari pula daging babi itu kepada Gus Dur. "Mari Gus, daging babinya enak loh," kata Romo Mangun menawari daging babi kesukaannya. Oleh karena Gus Dur adalah seorang yang patuh dengan aturan agama, ia menolak dengan halus tawaran itu. Dengan santun ia bertutur, "Maaf Romo, saya tidak boleh makan daging babi. Waduh, sayang sekali. Padahal daging babi adalah